Halo teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Di libur lebaran seperti ini, saya sedikit memberikan tip mengenai tune up mesin mandiri tanpa harus ke bengkel. Dengan kesibukan yang cukup padat ya, karena kami alhamdulillah cukup banyak mobilitas dan belum ada waktu untuk pergi ke bengkel untuk tune up mesin di bengkel. Caranya cukup simpel teman-teman. Kalau teman-teman harus ke bengkel, pastinya biayanya cukup besar. Namun di sini ada cara praktis bisa tune up mesin sendiri secara mandiri, tidak harus ke bengkel. Nah, di sini ada Evo Engine Tune Up dari Top One. Top One sendiri punya nama di Indonesia karena produk-produknya bagus dan memang salah satu yang cukup baik ya. Baik itu olinya, kemudian produk-produk lainnya bisa bersaing dengan produk lain. Itu dia teman-teman. Nah, keunggulan Evo Engine Tune Up ini yang pertama pasti simple ya. Karena di masa pandemi ini mungkin kita malas untuk ke bengkel atau tidak ada waktu atau dengan kesibukan yang banyak kayak kita nih. Tim Channel ini udah muter-muter ke beberapa showroom untuk menggerebek showroom. Nah, pastinya waktunya sedikit ya. Ini bisa efisiensi waktu gitu. Yang kedua, ini bisa membersihkan injeksi. Kalaupun mobilnya itu karbu, bisa membersihkan karburator, kemudian bisa memperlancar pastinya sirkulasi ya, bensin. Sirkulasi bensin ke mesin itu dan mengurangi endapan. Nah, kayak mobil saya, Vios ini, memang ini mobil cukup tua, namun kinerjanya ini nggak pernah mengecewakan kita ya, karena kita sendiri merawat mobil ini dengan baik, salah satunya menggunakan Evo Engine Tune Up ini. Dan teman-teman perlu ketahui bahwasanya Evo Engine Tune Up ini hanya berlaku untuk mobil bensin. Yuk kita langsung aja bagaimana sih caranya menggunakan Evo Engine Tune Up ini ke kendaraan ini. Pertama, pastikan buka tangki bensinnya. Karena kita akan memasukkannya lewat ini ya teman-teman. Jadi cukup simple dibuka. Tapi jangan buka ininya dulu ya. Buku ininya dulu. Kita buka dulu. Sedikit yang alot ya, pastikan kita buka dulu segelnya, lalu oke kita buka. Nah, ini isinya 500 ml untuk pengisian penuh full tank 50-60 liter ya teman-teman. Oke, setelah itu kita buka tangki bahan bakarnya, lalu kita tuangkan seperti ini. Kita masukkan langsung aja. Warnanya bening ya. Oke. Oke. Ini baunya seperti bensin sih. Nah, kita cukup ini. Pastikan setelah ini kita langsung isi BBM sampai full ya. Penggunaan Top One Evo Engine Tune Up secara rutin mampu menjaga kebersihan ruang bakar secara menyeluruh. Top One Evo Engine Tune Up direkomendasikan untuk semua mobil manual dan matic yang menggunakan bahan bakar bensin dan tidak dianjurkan untuk mesin diesel. Cara penggunaannya pun cukup mudah. Anda cukup menuangkan Top One Evo Engine Tune Up pada tangki bensin sesaat sebelum Anda melakukan pengisian bahan bakar. Idealnya, satu botol ukuran 500 ml digunakan untuk 50-60 liter bahan bakar atau setiap 5.000 km sekali. Selain untuk menjaga performa dan kebersihan mesin, Top One Evo Engine Tune Up juga memiliki beberapa kegunaan lain, di antaranya melindungi ECU, meningkatkan tenaga dan meningkatkan akselerasi, mencegah endapan terbentuk di ruang bakar, memaksimalkan efisiensi bahan bakar, meningkatkan kinerja awal mesin, menghalangi suara mesin yang kasar, mengurangi emisi yang berbahaya, dan yang paling penting adalah mengurangi biaya perawatan kendaraan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial singkat kita atau tip simple dari Tim Channel. Semoga bermanfaat. Menggunakan Top One Evo Engine Tune Up di rumah ini dapat memangkas waktu yang pasti
Kemudian biaya yang murah tanpa harus ke bengkel, biaya kalau bengkel, kalau tune up kisaran bengkel biasa ya 300, 200 sampai 300 ribuan lah. Kalau bengkel resmi mungkin bisa lebih mahal gitu. Dan yang pasti manfaatnya banyak, silakan baca aja di Google atau di YouTube, ulasan-ulasannya banyak di situ. Bisa memperlancar injeksi, membersihkan ruang bakar mesin. Pastinya biasanya ron yang tidak sesuai dengan mobil itu dapat menimbulkan endapan-endapan. Nah, menggunakan EVO engine tune-up ini bisa mengurangi endapan yang ada. Itu dia. Sampai jumpa di video kami. Banyak video menarik dan bermanfaat di channel kami. Terus ikuti, like, share, dan subscribe.